para prajurit andalan dan para manggala Belambangan. Belambangan. Ayah dan guyub membangun daerahnya, mesranya hubungan tanggung jawab. Eto Karnival 2019, terimalah Sendratari legenda Minak Jingo dengan judul Amuke Satrio Belambangan. Selamat menyaksikan. Para prajurit andalan dan para manggala Belambangan memasuki alun-alun keraton Belambangan untuk berlatih keprajuritan. Jingo beserta keluarga dan setara keraton Belambangan menyaksikan oleh keprajuritan di alun-alun keraton Belambangan. Ia amat bangga dengan kekuatan yang diperlihatkan oleh para prajuritnya. Di tengah keasikan mereka bercengkerama, datang dua utusan keraton Majapahit untuk menyampaikan undangan Paseban Agung. Minak Jingo gagah perkasa, tampan dan bijaksana, dengan senang hati menerima mereka. Minak Jingo pun mempersilahkan dua utusan tadi untuk kembali ke Majapahit dan menyampaikan kesediaannya hadir pada acara Paseban Agung.
sobat tinggal utusan Majapahit Menakjinggo mengajak para manggalanya bermusyawarah sambil menikmati sajian tari Sekar Kedaton Blambangan. Dicegah oleh para manggala, sang parbu memiliki niat menghadiri undangan Pasaban Agung. Beliau memiliki pertimbangan lain, bahkan mengajak keluarga dengan pengawalan prajurit pilihan. Mereka berangkat menuju keraton Majapahit. Ratu Kencono Wungu dan sang suami beserta para senopati dan rakrian sedang bercengkrama membahas segala persiapan menjebak rombongan sang Menak Jinggo sambil menikmati hiburan bedoyo. Keasikan para petinggi Majapahit terusik sejenak dengan datangnya utusan yang mendapat tugas mengantar undangan ke Blambangan. Dua utusan melaporkan apa adanya tentang keadaan kerajaan Blambangan
yang gemah ripah loh Kinawi. Penduduknya gayap dan guyup membangun daerahnya. Mesranya hubungan tanggung jawab antara Sang Minagingo dengan seluruh Manggala dan rakyatnya. Sang suami Ratu Kencana Wungun naik pitam. Ratu Kencana Wungu dan suaminya memerintahkan para senopati dan rakyat agar mempersiapkan prajurit untuk menghadapi segala kemungkinan terjadinya keributan. Tengah mola keprajuritan kerajaan Majapahit, secara diam-diam rombongan Sang Minagingo mengamati mereka dari kejauhan. Minagingo merasa heran mengapa acara pasukan agung dipersiapkan pula dengan pasukan besar-besaran. Sampai di gerbang keraton Majapahit, rombongan belambangan disambut para senopati dan rakyat. Mereka sempat memperdebatkan keadaan yang tidak sesuai dengan tatanan persiapan Paseban Agung. Kedatanganmu menghadiri Paseban Agung Majapahit, sama kamu membawa para prajurit. Aku tidak percaya, jangan-jangan kamu akan menyerang dan merobohkan Majapahit. Kedatangan kami hanya memenuhi undangan, tidak ada niat lain. Serta melihat kemegahan Keraton Majapahit. Minagingo, saya tidak lagi percaya dengan kata-katamu. Hei, Wikramawardhana, bagaimana? Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak ada niat lain seperti apa yang kamu tuduhkan. Minagingo, rawi-rawi lantas malang-malang kutuk, siapapun yang akan menjongkeng merobohkan Majapahit bakal aku binasakan. Kutuk jaga. Prajurit, angkat memberiku seorang lapangan. Lapangan Amo!
Siro, besi kuning, foto busuk pelambangan. Ojo cacat satu sewu manusia. Sampiran-piran manusia, langkah sepuntas. Foto menangkar kalah pelambangan. Ancur lekor, amok. Saya tidak akan mundur sejangka pun. Saya tidak meminta apapun, hanya satu, pulihkan kewibawaan dan nama baik Blambangan. Mengertilah. Aku tak boleh berhenti, aku tak boleh berhenti.